fish. Mm. An pink fish. Mm. Octopus. Hari ini kita ke Slus lagi. Yeay. Cuman kali ini kita ke Slus mau cari ikan. Yep. Karena di Slus ini tuh terkenal beli ikannya tuh murah. Tapi murah versi sini ya, bukan murah versi Indo ya. Kincir anginnya. Wow. Ya. Sekarang kita menuju ke toko ikan. Ikannya apa aja? Jenis-jenisnya macamnya apa aja? Dingin banget hari ini, sumpah. Wah. Ice cold. Wahnya dingin. Mana? Itu? Ini penampakan kayak singa nih. The king crab. Octopus.
Jadi ini di belakang aku itu toko ikan yang terkenal di Sles. Tadi udah beli ikan, ada berapa macam ya tadi aku beli? Ada udang, pelades, sibas, tilapia. Apa lagi ya? Udah kayaknya itu. Itu habisnya hampir 50 euro. Tapi lumayan banyak sih. Lebih murah, jauh lebih murah kalau di supermarket. Makanya kita belain datang ke sini buat beli ikan. Secara harga ikan di Eropa kan mahal ya, jauh lebih mahal daripada di Indonesia. Accessories. Coba lihat, es di kedinginan, pipinya merah kayak tomat. Coba lihat. Oh no! Coba lihat. Wah, ini saking kedinginan merah nih. Wah, excited me. Oke, rotan. Kopi. Oh ya. Nih, perlengkapan dapur mahal banget. Dua nol dia. Okay, okay. My God, 17. Yeah. And the 77. My God. Mhm. Oh my God. Oh, 40. Nih, dah sekarang kita mau pulang. Iya. Jadi tujuan utamanya kan memang beli ikan. Iya. Beli ikannya udah. Iya. Sekarang kita mau pulang. Jadi jangan lupa subscribe, like and comment. Aku udah sampai rumah, terus nih aku mau bongkar-bongkar ikannya. Aku beli apa aja? Aku beli udang. Ini udang yang sudah direbus. Ini 500 gram, setengah kilo. Udang setengah kilo ini. Ikan sibas, hampir kayak ikan bandeng ya. Hampir kayak ikan bandeng. Ini aku beli 2 kilo, dapat 4. Dapat 4 2 kilo ya, kayak ikan bandeng. Ini kan sibas. Ini tilapia. Ini tilapia beli 1 kilo dapat 2. Penampakannya kayak gurami ya, kayak gurami atau kakap. Selanjutnya ini ikan pelades. Kalau di Indonesia tahu nggak namanya apa? Soalnya jenis ikan tuh aku kurang ngerti. Ada telurnya. Pladesnya bertelur. Tuh. Pladesnya bertelur yang ini. Ini beli 1 kilo. Selain ikan, aku beli ini. Di dalamnya macam-macam, ada kayak sinyakop atau cookies gitu. Terus ada udangnya. Ini Ashley yang minta, dia mau makan ini. Ya udah kita beli 1 aja, tapi mah ya harganya hampir 3 euro cuma 1. Sama ini makarel, smoked makarel. Harganya 3 euro. 3 euro 18. Ini sup. Sup ikan. Dalamnya ini ada ikan ya. Lumayan sih, enak.
Kalau di sini makan sup itu pakai roti. Jadi semua belanjaan ini aku tadi itu totalnya segini nih, 49,15 €. Ya, segitu tuh. Harga ikan di sini ya, lumayan kan mahal. Jadi, ini belanjaan aku dari Sles. Borong ikan.